sebenarnya saya mempunyai satu konsep supaya senang bekerja dengan setiap orang. Jadi permulaan briefing untuk cerita ni, perjumpaan pertama, saya dah merapatkan diri dengan watak yang sepatutnya saya rapat. Kemudian dan Nizam juga saya dapati dia adalah seorang pelakon yang berkaliber, mempunyai potensi yang tinggi dan dia juga senang mendengar nasihat, menerima pengajaran daripada pengarah dan juga nasihat daripada saya contohnya. Semua kas yang terlibat dalam longkai baru atau lama, masing-masing saya nampak memberi komitmen yang sangat baik tentang watak, tentang perjalanan cerita, sebab semua orang bukan bersaing tetapi nak memantapkan perjalanan cerita tu, which is very very, very good. Dan saya rasa gabungan baru dan lama ni gabungan yang sangat sihat. Yang baru boleh belajar daripada yang lama dan yang lama pun boleh belajar daripada yang baru, dan diorang ni satu tim yang baguslah. Bila pertama kali saya mendapat panggilan daripada Abang Hashim sendiri, pengarah filem Longkai, dia kata bila yang ada dalam cerita ni adalah Abang Faizal, Faizal Hussein dan juga Kak Ira dan beberapa lagi pelakon-pelakon baru di bawah naungan NYG. Saya rasa very interesting. Saya stands in between di mana saya taklah lama sangat dan tidaklah baru sangat dalam industri ini. Mungkin kerja-kerja saya ada yang tak puas, yang tak perasan. It's a very good combination dan saya excited untuk bekerja dengan Faizal Hussein dan juga Kak Ira. Setelah lama kita tengok diorang, selama ini saya tengok kat skrin je kan, kat TV ataupun kat filem. Jadi bila dapat duduk sebaris dengan diorang, maksudnya bekerja sama dengan mereka, saya excited lah, of course. Dengan yang baru atau yang lama, saya tidak ada permasalah, tidak pernah ada isu. Macam yang Wawa Zainal dan juga Nizam Raidi, they very nice because kita dah jumpa few times before they start shoot. When they get to the set, we don't have any problem, we don't have any issue because all of us are mingle normal. So the whole team very tenang-tenang aja.